jam 4 pagi. Wah. Terbaik di sini, bentar lagi bisa kita tutup lagi nih, cepat sekali perubahannya. Subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng di jam. Tol Kayangan, oke. Okay. Mana nih start dari Jogjanya jam berapa ini? Jam 4. Jam 4 pagi. Jam 4 kurang 15. Wow. Jam 4 kurang 15 sudah start. Iya. Dan bisa nyusul loh. Alhamdulillah bisa nyusul. Wih, luar biasa. Sendirian nih, sendirian. Iya. Luar biasa. Sendirian ya. Luar biasa sampai sini. Ini ambiar, Pak. Ambiar. Sama siapa ini? SPN enggak? Oke. Rang-rang. Rang-rang. Kira-kira selama SPN. Ini Telomoyo. Oh, ini Mas Fred waktu pertama ya? Iya, Telomoyo. Ini video Telomoyo. Rombongan pertama. Oke, mantap. Di apa? Iya. Di PP juga Jogja Telomoyo. Luar biasa. Teman-teman, view terbaik di sini. Bukit-bukitnya mumpung ini kebuka, tadi ketutup awan, sekarang kebuka. Sebentar lagi bisa ketutup lagi nih. Cepat sekali perubahannya. Ini dibaliknya tiga. Oke. Langsung ya. Aduh. Mantap. Oke, tapi kepuasannya tersendiri. Mantap. Oh, enggak masalah. Yang penting sampai sini ya. Siap. Oke. Sip. Tapi lolos tadi tanjakan yang gini-gini. Lolos cuman ya berhenti jalan. Tuh hebat. Yang kedua ketiga lolos. Wih. Luar biasa. Hei. Mantap. Oke, mantap. Luar biasa sampai di sini. Mantap. Masih segar ya. Oke, mantap video. Masuk. Satu, dua, tiga. Tunggu. Video. Tar. Kebetulan kan ID Folding ulang tahun ya. Kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk ID Folding. Yang ke 16. Videonya dari mana nih video? Dari bawah. Kami dari Si Gemplong, Tol Kayangan Dieng.
Maptrek mengucapkan selamat ulang tahun untuk ID Folding yang ke 16. Tunggu, tunggu. Wah, suara kabupaten. Bunda. Mantap, mantap. Eh, mantap. Gimana? Kami dari Celtic di Tol Kayangan mengucapkan sehat buat Ore. My flag Ore. Sini. Iya boleh. Ini dulu. Sudah ngantuk. Baru tadi. Kami dari Kerajaan Kayangan. Ya ulang. Kami dari Kerajaan Kayangan mau minum Pore Mate. Oh bagus hei. Teman-teman ini kebetulan juga pas terbuka ya. Sudah nggak ada awannya lagi. Yeay, mulai lagi dengan tanjakan. Mulai lagi dengan tanjakan. Wey.
Keren, keren. Ini teman-teman, inilah view dari Tol Kayangan menuju arah Dieng. Ini kebetulan kabutnya sudah terbuka. Kita beruntung sekali nih melewati Tol Kayangan ini dalam situasi kabut yang sudah terbuka. Padahal dari tadi, mulai jam 2 tadi sudah ketutup semua kabutnya. Sekarang kebuka teman-teman. Teman-teman harus ke sini. Ini daerah yang eksotis ini teman-teman. Teman-teman wajib ke sini. Tempat yang betul-betul mempesona. Kita berjalan di puncak-puncak bukit. Di antara lembah-lembah jurang di sebelah kiri kanan kita, walaupun sedikit ngos-ngosan, kita berhasil melewati Tol Kayangan ini dengan cuaca yang bersahabat, teman-teman. Tadi pagi, siang, sampai jam 2 masih berkabut. Sekarang terbuka, view-nya luar biasa teman-teman. Tol Kayangan menuju arah Dieng dari arah Sukerjo, luar biasa dengan ketinggian hampir 1800 mdpl. Oh, turun sedikit di sini. Oh, teman-teman, kita turun. Turunannya. Apa nggak jaga itu? Yang motor pinggir. Jangan terlalu dekat. Jauhan, jauhan. Kasih jarak, kasih jarak. Terus nurunkan jok. Wuh. Ini turunannya kayak begini. Wow, luar biasa turunannya. Nah, harus pelan-pelan di sini. Betul-betul ekstrem ini turunannya.
Tidak hanya naik bermasalah, turun pun bermasalah ya. Waduh, naik turun bermasalah. Oke, kita pelan-pelan saja. Betul-betul ekstrim turunannya. Oke. Harus ekstra hati-hati, turunan ekstrim. Whoa.